Oke, assalamualaikum. Nah, hari ini nak tukar turbo timer. Tukar pasal yang ni. Ini yang baru tapi dia design sama lah. Design sama semua. So, kita masuk baru tahu apa dia punya bateri apa semua kan senang. Voltage saja cakap orang putih tu, cakap Melayu pula. Battery result baru dia apa kata kurang, kita boleh charge lah macam tu lah. Maksud dia macam handphone lah, macam handphone battery gembung pergi uptown tukar selain kenapa? Alamak, kurang sangat tak nampak bro. Tak kopek lagi bro. Mungkin nak kopek kan. Dah nampak. Alhamdulillah. Okey. Kita ni ni. Masuk kat sini. Oh, nak tukar masa. Letak kat situ. Bukan. Kau nak letak. Oh, salah. Benda dia macam tu juga ah, tapi ni yang baru. Dah bagi mati? Ni dah bagi mati. Kita tunggu 30 minit untuk dia mati. Okey, tunggu ah. Lama, 30 minit tu, 30 saat. Okey. 4, 3, 2, 1 bro. Macam tu. Okay. Itu yang on pun kena ni juga. Tapi dia boleh setting apa kan? Apa setting ni tu? Dia kena tunggu perhabisan tu. Ini bateri. Ini time mati tu. Ni apa? Ni AM. Ni tak ada tengah. Tak ada tekan button tengah. Yang asal ada je. Memang set 30 saat. Bateri jam. Ni atas ni lagi. Timer. Ni bateri. Bateri. Ni tak pasti oil ke apa ke. Ni tak tahu. Ni aircon ah. Kan. Bateri dengan time. 30 second. Dia dah set up. Dia dah set up. Okey. 10 minit 10 second boleh lah. Boleh setting 10. Okey. Assalamualaikum. Itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum.